Dragon, dengerin di Fisherman kita eh. Jadi itu buat kalau ini. Fisherman toh? Ngerti cacing. Iya, Fisherman. Bener. Ke Elim sebelah mana kok? Aja. Enggak, live. Live dulu. Udah. Oh, ini. Betul. Kok enggak ada tempat? Ada. Refresh dulu. Oh, gacha. Ke mana ya? Oh, rambut lu belum biru, Cah. Live dulu ini. Mahal. Apa? 250. Anjir, sumpah 250. Serius? Se ininya 100, colornya 150. Jadi total. Bikin sendiri aja, anjir, keluar rambut kayak gitu mah. Iya, beli semir, Mbok. Semir sendiri aja. Beli bleachingnya mah. Komet yang berwarna itu. Berarti pas live nya. Yang mana itu? Ada Elim atas ya. Saya belum tak harus di share kok kalau enggak dihitung. Kanlah. Mana Elim atas yang mana? Lama 6 jamnya copyright-nya anjing. Siapa lu? Iya. Mampus. Elim atas lu kan juga belum itu. Ya dapat 100.000. Hah? Bukan masalah ya, itunya, itu mah gak apa-apa, mudah banget. Jadi gak dapet GP-nya, oh, YouTube udah dapet duit. Dapet GP-nya cuma copyright tuh hilang ya? Hilang. Nah, gue jadi cuma dapet 100.000. Gak bisa judi, ini. Mampus, makanya jangan ngeplay lagu, goblok. Sini kok. Dari ini aja, dari apa? Dari ini loh, Sep, dari mana? Apa? Warp. Sini. Spotify, tapi cari yang ini lagu yang no ini. Bagian termogok gue mau bilang apa. Iya, iya, enggak usah di spam apa. Apa pantek. Pencet I, pencet I. Coba pencet I, Jeh. Pak kayak melihat Dragon kau sakake ngene ya. Ini. Tinggal pilih. Semua diganggu lor, berarti 6 cok. Tinggal pilih. 8 dari modat itu. Kristal 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 of Man 4 juta saja. Yo. Ateng. Yo. Oh. Kotak nomor berapa ya? Delok iki. Yes. Wih, coba. Kak mau kotak nomor berapa, Kak? Iya, Kak. Iya. Mau kotak nomor berapa? Pelan-pelan. Santai. Mau kotak nomor 3 atau tirai nomor 2? Nah, tuh mau kotak nomor 3 atau tirai nomor 2 tuh. Kotak nomor 29. Nomor 29. Makanya pilihannya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kotak emang 28. 12 19 20. Kotak emang 28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, di sini ya. Kita buka nih. Oh, tidak dapat apa-apa kotak nomor 29. Gila. Nomor 28. Kotak nomor 29 tidak dapat apa-apa. Yuk, next. Mau tirai nomor 2. Mau 5. Mau nomor 5, oke. Satu yang di kantong kiri saya. Nomor 5 nih. 1 2 3 4 5. Sepatu des. Kalau dapat sepatu des. Eh, mana sepatu des? Enggak bisa dibuka. Belum relap. Enggak bisa dibuka. Relap. Sepatu des di badan anjir, anjir. Nomor 5. Oh, iki tuh kakak anjing. Sepatu des. 1 2 3 4 5. Sepatu des. Se, tunggu, jangan pencet dulu. Permen kok, udah dipencet. Loh, enggak seru. Permen. Ketik pilih nomor. Oke, coba pilih nomor. Yang dapat misalnya nomornya keluar dapat sepatu des tak kasih 1 sampai 10 ya. Jegel. Ya, 1 sampai 10. 28. 1 sampai 30. Ketik biar ada bukti. Tuh, 8 ya. Septian 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 17. Nomor 8. Septian itu paling dapet tai. 5, 6, 7, 8. Nomor 8 ya. Dapet fresh drink tuh. Disuruh mabok lu. Andung. Nomor 8 dapet
botol mabok. Renalti 7 tuh, Renalti 7. Botol mabok anjing. Nomor 7, nomor 7. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Nih, kotaknya Renaldi nih, biasanya hoki, orang teraniaya nih. Ini orang teraniaya. Hancur dia king goblok anjing. Yang penting kan notif loh. Notifnya ampas sok dia king asu. 28 bisa dihitung terakhir. Dapat ini sama sekali loh. Terakhir nih. Terakhir. Sepatu Dice. Bosok sih pasti. Bukanku. Kupon anjing. Kupon. Ya lumayan kupon ditabung. Kupon baru 5. 28 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sepatu Dice dancok kupon maneh asu. Lanjut 13 1 2 3 4 5 6 ngeteh Rikja buka iso turu aku. Ben karo turu coy. Ini 13 ya, gak official. Gak official kupon maneh jembut. 17. Aduh nak tiga kupon malah seneng sekarang. 7 8 9 10 11 12 13. Bangane diaking mek fresh trick. 17. 17. Iya. 17. Sebenarnya sampah-sampah itu gak perlu lah ya. 17. Setting Black Light Amaril tuh dapat dari mana tuh Blau? Rascal Pots dari Golden Chest. Golden Chest lanjut 15. Oh, Golden Chest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 nih dapat Black Amaril. Black Amaril. Ya Black Amaril. Dapat kupon maneh jembut. Kupon keren loh itu Black Amaril. Kupon terus kok hasu. Nomor 1 mah gampang ya. Nih, nanya. Sepatu Des. Ya, Crystal Peace. Enggak pernah jauh-jauh dari ini ya gue ya. Iya. Sampai 4. 1 2 3 4. Crystal Peace. Lu lollipop. Berapa? 11. 11 11 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke official 11. Alah, Skull Pouch 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus pokoknya ini 20 19, 18 aku kudunya yang kini 18 sepatu Dash Door Magical Crystal Piece nomor 5. Oke, nomor 5 udah dibuka dancuk. Nomor 5 pertama cok asu. 4 juga udah ini lo lollipop lo asu. Daleng lagi. 6 1 2 3 4 5 6. Ah, lo 6 bener. Ini 6 nih bener nih. Lu WRS. Nah, mayan yo. Arang. Nomor 2 WRS 13.000 mantep loh. Hampir 3 juta itu. Oh 3 juta itu ya 13.000. Kupon mana? Kupon mana? Rungkat wis. Tak puas tak tahu. 10 4 5 6 7 8 9 10 kotak 10 sepatu Dice. Iya Tritel Fox Danco. Sep 9 9 sepatu Des cok. Bajingan. Menurut lo kalau box gitu itu gini-gini. Kalau box gitu kan boxnya kan tutup tuh. Jangan mentok ki 28 lho. Sebenarnya 30 ning kene. Udah ning 30 ning kene lho cok. Sebenarnya itu udah randomnya atau dia ngerandom dulu begitu dibuka baru dapat 23. Dibuka ngerandom. Coklat, berarti wah. Sebelum dibuka dia bakal ngerandom terus begitu dibuka 21. Pasti dapat gitu. Iya. Baru randomnya keluar. 21 di sini. Benernya kalau gitu berdasarkan timing enggak sih? Wis. Enggak juga. Lu nomor berapa Van anjing enggak bener Evan asli. Pas timingnya pas dapat kan? Kayak
coret 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 ya, Evan dicoret itu kan kayak main judi itu apa sih yang dia muter terus 27. Terus lu pencet stop itu Russian roulette yang muter terus dipencet itu ya itu Russian roulette kan iya cok 27 jadi semua berdasarkan timing baju lagi 20 ke ini 20 udah hancur baju lagi cok cok dapat 3 set kok bajunya kok lumayan nih buat GM Jember stok-stok nih apa 26 sepatu dice dancok Dragon Claw jembut jembut kolektor emang kolektor borong nih borong satu set borong 19 19 kupon mana kupon mana kurang berapa aja tuh Cak kurang 1 2 3 4 5 6 kurang 6 3 belum tuh 3 tuh 3 nih nomor 3 ya box nomor 3 dari Joyo dapat sepatu dice nulis nulis kupon 25 kupon dulu penting 25 24 ya emang itu karen sebelahan 24 permen 25 permen pagi dice permen kabeh cok permen telu. Kabeh sekali telu ya sekali telu nomor ah ini lagi dice loro ki rolas rolas 14 16 16 18 20 rolas 14 16 disangka genep loh ya 16, 18, 20 ini pas nih ada mantium lagi das lagi dice ada mantium? Ah. Lagi das alah ada mantium? Alah kupon kabeh alah alah tangan gua harus main spend cepet MBCAW rungkat 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 back 2 gak ada back 2 habis habis back 2 habis itu cuma ikut tau 28 ini dapat dragon dragon claw ya iya nih ada 7 biji mau 6 contoh kurang dragon claw sih ambil, bisa ambil sumpah sumpah ambil ambil nah bisa diambil lah ambil cok cok emang sedih banget anjing Tetetet. Aku buka satu ya. Joy. Eh. Anu Joy. Mas Crystal Peach Joy berapa? 20 x 40 Joy. 20 x 2 Joy. 20. 20 x 2 ya. 40 40. Heeh. Berapa tuh? Sini sini. 20 kali 40 berapa cok? Enggak maksudnya anu kok salah salah 20 kali 40 biji kok 40 biji itu ya nyoh nyoh 10 juta cok bil berapa berapa berapa? Ya 4 tadi murah 6 juta tok nih 40 6 juta coy ya murah sih iya tok tapi ya nang coy nang coy udah cowok garek narik burung burung buat enter kui oh jangan oh lali lali kok kostumnya si Misu nggak nyala nyala masa tutup final form ujungnya emang final. Sing laser kan elak aja walah hilang hilang ngono cetok kalau itu kayak punya blunder bas deh kok sekarang ganti itu emang bisa ditukar ya oh iya yang pakai exchange mana kayaknya gua ada craftsman manual ya besok gacha lagi duitnya kok badut nih
Tiap gacha dapat cashback mayan. Bisa kira kita apa lagi? Eh, pencet. Titip manual iki. Apa tak klaim ya? Kan tak tekok wong esek deh. Kok punyamu mbok klaim dhewe apa tak klaim kek kok? Apa? Itu yang semuanya. Kan belum semua toh. Kan udah 21 hari. Oh ya, klaim klaimnya enggak apa-apa. 21 jam. 21 menit. 21 menit. Iya, 20. Masuk wis udah. 21 menit. Udah toh. 21.730. 14 hari. Apa sih? Kok aku belum ya? Loh, makane pakai jasa Rikja. Lu sih. 21 hari itu berapa puluh ribu? Lihat-lihat harga enggak mau nego dulu langsung kabur. 21. Yeah. 100. Thank you. 20.000. Oke. Oh, 20.000. Udah 21.000 sih. 21 berapa sih? Di itu slash gue. 20 aku 20 8900 21 ya, pada aku 2900 juga. Ini 21 oh 21.60 lu udah 21.630 kok udah bisa ini mah. Ada manti mes sido kok. Sido. Gini. Lu kok main hetane? Aduh. Hetane mau sido. Kita lihat. Kita tengok GP-nya sih masih banyak ya. Ini kok tengok nih. Dan di sini juga masih banyak. Masih banyak, bro. Lah iki wis mbok klaim kok. Apa? Tak klaim yang itu. Ada yang apa? Golden key doang. Oh, ala. Sama hero coin. Oh. Buat itu, buat gacha hero coin tuh. Gacha poke, ayo. Shining online nih. Petian mantep kota. Ngeri. Powerful kon ngeri. Ngeri dong. Ah, carku klon mah jadi powerful, jebut. Loh, bener toh? Carku klon jadi powerful. Assassin. Assassin. Wis fix. Jadi assassin. 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 Terakhir. Lagi kok. Nah, gacha aneh mantap gitu dong. Buka aku yang gini-gini tuh. Terakhir. Ya tuh enak gacha tuh bukain dan untuk satu-satu. Siap. Hebat anjir. Iya sih, siap. Kenapa? Enak kan gak judi. Bukanya tuh brebet anjir, aku gak pernah gacha dapet bukanya satu-satu. Langsung Lewis, ini langsung ya. Dua-dua dapet. Tapi siapkan mental kalau bosok AP ya. Aku sih dapet B itu ya tak brebet sih waktu itu. Mana kok ya, belum brebet ada kok. Mesti gitu. Coba ya tak brebet. Rata-rata gitu. Hero coinnya tak tarik ya kok. Di aduh hero coinnya akeh ki kok apa akeh ki kita bandingin yuk hero coin car ini ada 131 ya 131 itu banyak lah dan car di hero coin sebelahnya ada 176 lumayan banyak juga oke itu si B ya mbok pegang kok iya enggak diambil bahkan loh boxnya disimpan sanger udah kok iki aku buka di aci oh buka edek hati kadung tak tunggu nih kok walah tiba udah ini 21.510 21.510 gede juga yuk gede lah anti DC gunakan jasa login trik jam. Oh, kalau aku DC sekali tok ini langsung langsung. VIP pasti gak bisa digabung kok?
bisa diambil. Bisa tarik set satu. Oh. Tarik set satu, ambil masuk satu. Di bank masih ada. Enak secret key loh kok, gak mau mbak jual ke Ongtek. Apa sih secret key? Secret key. Buat apa itu? 10 juta. Si secret key 10 juta? Percayai, percayai. Ah, juta paling. Enggak, emang Ongtek. Emang 10 juta. Jualnya ke Ongtek tapi. Bercandaan coy, anjir. Lu jangan inilah apa percaya kaget sama... aku siapa tahu kan sekarang langka enggak. Tiba-tiba jadi mahal enggak kalau 10 juta beneran tak jual yang punya 15 aku lu secret key enak anjir timpukannya Pak Tungtung aku anjir timpukannya Pak Tungtung timpukannya mahal loh saya. Ya wis, Maro, kalau gitu karena sudah selesai, mari kita kembali ke habitat masing-masing. Habitatnya, ya. Kita lihat Haji Gacha dulu. Saya mau ini apa namanya? Mindahin item dropan. Tegak lu, Mas, deh. Gacha. Apa? Magic chest. Apa? Magic chest. Magic chest. Oh, aku me masak pot kok malah magic chest godol. Kok kan masak pot. Mau tak makro sih. Eh, di cekel. Wes buat questnya purung. Purung. Oh, saya kucek neng anu, cek neng BD. Kita mau lagi di GB sama Bapak Sambu. Wah, kayak hewi. Tuh, blue reel. Loh, live stream tuh kok. Oh, apa ini? Itu live stream nanti. Memang lihat kita. Patu langsung berbet gas oh lu tinggal klik kanan doang ya enggak nih tangan gue ampun pak ampun the feelingmu aku gak ngerti sih okay. Aku sih berbet apa itu lock pakai lokator enggak pakai makro biasa dikit lagi. Di retail ya, retail. Ini. Ya cocu. Anjing tuh habis. Kita. Mau tangan gua enggak kok? Makan tuh brepetnya Joyo. Joyo diikutin. Tapi emang brepet itu emang lebih bagus biasanya. Brepet. Makan tuh brepetnya Joyo. Enak tuh gitu anjir langsung banyak begitu buka satu-satu dapat. Inilah namanya tapi bank yang terstruktur dan rapih ya guys ya. Tapi. Aduh, lumayan. Ada mantium gue cair lah ini. Ini bandage apa, Cak? Apa? Bandage magic. Apa mau yang kisih wit? Tidak ada mantium. Polos itu magicnya. Enggak, dot G. Kenapa? Sewit juga dot G. Jadi ada mandinya jadi yaudah tak trade ke Epic ya berapa sih? Apa? 1 juta XG udah Epic deh Epic bener kan? Sampai XG 7 juta ACC? Nah ada oke udah ya kok 7 barang ya 7 kalau dibandingin sushi sama bandit bagusan mana? Bagusan sushi bandit. Bagus pendek, ada kritikalnya. Bagusan sushi lebih gede MPW-nya, tapi levelnya juga lebih sushi gede. Sushi ada itu. Oh, ada tag-nya. Magi bagus sushi ya. Magi bagus sushi. Karena oh, sushi ternyata DDI-nya sama DDT-nya sama ya. 99 juga. Upgrade dong. Kalau gitu sekarang kita pindah dulu. Pendek juga 99 kok. Jadi juga yeah, fee-nya murah lagi. Bukan pendek berapa sih attack-nya? 71 attack-nya fee-nya yang murah pendek iya fee-nya beda dikit lah sama sushi beda 5 MPW lah kroso orang beda DDH7 aja bedanya 100 orang beda
Masih aja dibahas asus-asus. Aku perlu buff. Buff Nekles, tolong. GM. Nekles mau dibuff. Tolong. Bandits berapaan sih bandits? Kosnya? Murah. 25 apa? 25-30. Masih mending tukur Rascal Rabbit sayang kue, cah? Duit bro, bro. Tik berdagang. Menjual aset. Jangan lupa. Jangan lupa tersenyum. Jangan lupa kalau main seal tuh menjual aset. Biar asetnya tidak mengendap. Kebak uyen bentarimu. Enggak, cowok, gak partian. Enggak. Enggak partian itu. Emang enggak sempat ini enggak? Bisa, lupai kok invite. Apa? Apa Ren? Jatuhin celana termasuk investasi bukan? Investasi tuh, jangka panjang. Oh. Ya itu investasi nyicil sih, lebih tepatnya. Nyicil ben cepet sugih. Rungkat. Cepet sugih no, kan ini apa? Abis itu ini apa hoki terus. Alhamdulillah. Abis itu dipegang. Modal ya. Modal mengeluarkan uang 1 juta ya kan, mendapatkan balmot sebesar 630.000. Nah, ditambah dengan dice T. Nah. Dice T lah payu. Payu ketok ego. Payu gak ada apa, buat itu. Tahu kata ya, aku ditukur Angga kata. Iya kan? Enggak. Oh enggak. Lah dibeli siapa? Angga kan enggak ada punya enggak sih? Enggak, udah pakai 12 mana. Oh. Lah terus destemu dibawa siapa terusan? Serahkan. Oh. Emang enggak dijual. Enggak laku maksudnya. Ada enggak, ada yang nyaranin mending dibikin aja pelan-pelan. Ya, karena enggak laku. Karena bagus. Karena nggak laku. Jangan. Kalau mau buat, mending nanti aja. Bang Septian nih, lu ngirim apa Sep? Sama kayak Evan nih. Udah mulai, Septian sama Evan udah mulai. Ruah turah, cing tim, jam 2 cok. Ada di tur tim pengirim titit. Cak, cak, terus apa kok? Oke, bentar ya. Oh. Bentar, tiga barang lagi nih. Minda ini lumayan kok, sampah-sampahan kok kamu kali kok. Sampah apa? Sampah dropanmu kok, sampah musuh lali. Kowe sing ngekei wadah. Oh, aku masak tah. Iya, meh masak. Tak FK-in masak. Noel. Viral apa cok? Ngirim apa lo Septian? Septian ngirim bokep anjing. Cece kok? Apa? Oke. De. Kumpulin biar rapi. Gacha di waktu tertentu ini adalah metode paling umum yang diterapkan oleh pemain saat sedang mengadu nasib dengan dewa RNG atau random number generator untuk mendapatkan sesuatu yang bagus dari game yang dimainkan. Banyak yang mengatakan kalau melakukan gacha di waktu server sepi setelah mandi, sebelum, sesudah atau sesudah tidur, atau segera setelah beribadah mungkin dapat bantuan dari Tuhan langsung. Metode ini memiliki basis teori yang cukup masuk akal, hingga ada beberapa orang yang sangat yakin kalau cara ini benar-benar bisa dilakukan dan mungkin juga akan menulis di kolom komentar untuk mem-scam, dan argumennya tidak akan menjamin apapun. Kakean teori jancuk. Gacha di tempat sakral, metode ini paling populer di kalangan pemain game mobile karena tentu saja membawa laptop ke tempat-tempat yang lain untuk gacha akan sangat merepotkan tai banteng.
Apalagi kalau bermain di PC, masa ia mau digotong ke Starbucks? Beberapa Pak. pemain memiliki tempat sakral mereka masing-masing. Bisa aja di atas meja-meja makan atau di kafe di mall terdekat yang pemancar provider mereka, di dalam Di atas WC kasur. atau bahkan di tempat ibadah. Ini konspirasi GM Luna. Tempe. Gacha pakai tangan orang lain ada yang punya teman yang langsak Wah, ini luk, nih anjir luksak paling masuk akal. selalu beruntung. Mungkin sudah saatnya untuk tidak iri dengan hasil gacha miliknya dan justru menjadikan dia sebagai sah. Apaan anjir? Emang tuh jelas Ini tuh nanti ya. kelanjutannya bawahnya. Sebagai sah gacha setelah ketiban sial, ada pepatah yang mengatakan kalau hidup itu seperti roda yang berputar atau teori ngentot. Ilmu ngentot. Teorinya random. Ilmu ngentot. Ilmu Kadang di atas, ngentot kadang kadang di di bawah. atas, kadang di bawah. Yang bisa Enggak, diartikan terus sebagai enggak. sepur apapun keadaan kita sekarang pasti akan datang momen ba karena itulah ada paham dalam dunia pergacaan yang berteori bahwa setelah kamu mengalami pengalaman atau nasib buruk, gacha berikutnya akan memberikan hasil baik. Itu namanya PT. Ditulis oleh Chef Encep di tanggal 17 April 2024 pada pukul 2.14 dini hari. Gue udah kayak ini Google Translate yang dibikin buat video-video reels ya. Iya Chef, iya kan? Oh iya. Telegram Septian. Septian selebgram. Wow. Wah. Tips gacha hoki itu. Ayo kita bawa besi kita ke ini, ke WC. Tips gacha hoki adalah berdoa. Berdoa. Tokoh yang banyak. Jangan pernah beli gacanya. Karena kamu gak akan pernah kalah. Asu cucu. Padahal otakku sudah tak suges gini, jangan gacha, nanti orang dapat beli jadi tetap aja mencet, tetap aja goblok. Mencet goblok. Tadi udah bilang mau tidur, nggak jadi tidur. Lah, Asu, itu Joyo juga kok anjing. Tiba-tiba ini itu berarti, itu kan semua tadi orang kan gitu ya? Baru baru habis apa itu yang apa? Nggak satu dua orang dua. Ngejual sepatu 1 juta kan, makanya langsung wah ini kalau gua gacha harusnya hoki nih, nggak hoki padahal udah sedekah. Oh gitu tadi niatnya. Kata kata Septian lu kocak kok katanya. Semua gara-gara Septian. Wong Jepang aja marah-marah gara-gara Septian. Iyalah. Pasti gara-gara Septian Pak Sial. Asu Septian. Gimana tuh, Sep? Gimana Beran. Kalau kalau Septian ganti nama? Jadi Septimon. Kok kok kowenya kok? Makanya tuh makan box sampai kenyang gadoin pakai sambel. Apa ya? Apa ngomong? Septian. Septian. Pakai pakai nasi biar kenyang gitu. Wah, parah itu. Tadi orang enggak gacha disuruh gacha. Sekarang kira enggak, gua enggak pernah nyuruh gacha, gua enggak pernah. Gue selalu ngelarang orang gacha anjir. Tapi nggak apa-apa kalau lu pengen mah, nggak ngelarang, nggak bisa nahan nih mah. Mana tahan gitu. Mana tahu rungkat ya. Anjir, ini event gue kok nggak penuh-penuh ya? Masih banyak cuy ternyata. Timbukan nih Ren. Bukan. Apa? Nah, ada Nail ya. Enggak banyak. Mana mana? Kok? Cek, bentar, belum Terus dilanjut. Septian. Ketikannya belum dilanjut, sabar. Epic bukan dewa judi ya, tanya gitu kok parah Epic kok. Bukan dewa judi. Masih ketik di mana? Itu di komen di kalau kan dia apa di Live-nya Rikja. Gimana? Pakai
Bentar. Tuh, akhirnya ada Sep, anjing lu kemarin lu hate dia kan. Ya, super Septian, cuk. Enggak anjir, maksud gua tema cuma gua enggak ada hate. Tuhan, gua cuma nge-hate 10 detik doang dah. Nah, sama. Mana ada 10 detik kalau sampai. Lah, sama. Lah, kembar. Aduh, kok Quartermaster Magical Nature Spirit. Bagus Quartermaster tuh. Gua sekarang seneng Quartermaster. Debuff Quartermaster. Oh. Bajingan. Dia dapatnya assassin sih. Bajingan. Lu jangan ngeprovok Evan buat nongolin itu. Oh anjir. Gua tahu arah tujuannya kemana. Mau nongolin yang ame-ame di edit itu kan anjing. Tahu gua. Masih di laundry ya, tunggu buka. Gua ambil. Kemarin tuh tutup kan. Sengaja itu, sengaja. Sengaja. Tadi ambil-ambil sengaja. Langsung enggak. Ada yang keprovok kok. Apa? Tuh, dapat skill yang dicari-cari selama ini. Maksudnya? Itu dapat tuh. Nyari skill. Emang mana lu Ren? Oh iya. Mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam stack nih. Berapa? Ada NPC. Duluan sebelum masuk NPC beneran nih. Lem ya? Sekarang Lancelot bintang 3 toh. Ntar kalau udah epic baru ajak main gue. Eh legend. Minimal legend. Kalau epic tuh masih setara-setara sama Septian. Ah mending gak usah. Tusun, aduh tusun. Deal, kalah cu. Tusun, ah cupu. Mana anjing Evan? Asem Evan nih. Apa tuh nonton Wibu? Nah, siapa itu? Bukan Kaito. Kalian dapat dari mana sih anjing? Itu tulisan Arab gue. Iya anjir. Itu jelas. Yang sebelah sini itu tulisan Arab anjir. Lu lipan anjing. Arab. Itu tulisan Arab itu. Masa sih? Iya. Oh iya tuh. Iya yang sebelah sana itu tulisan Arab anjing. Oh iya ya karena sendiri. Iya, makanya. Woi. Ini mirip anjir. Parah. 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 Kacau. Yang belakangnya tuh lahawan banget tuh. Pandir. Apa dia? Itu pisau, ya kan pisau. Pedal kan ya. Nih. Woi, ini bagus nih. Mereka cepet asu. Itu hotdog anjing. Itu apa itu? Oh, ini apa namanya? Handjob anjir. Tahu gua. Itu handjob. Apalagi? Sama dengan tangan sama dengan di. 8 sama dengan tangan sama dengan. Ada lagi enggak? Ada lagi ya?
Kemarin Evan banyak cowok yang kayak gitu, cowok. Cuma nggak kebaca kalau di HP. Di HP nggak kebaca. Lu dapet kayak gitu dari mana sih, Van? Google lah. Bangke, bangke. Anjir, gak bersyukur Katie, bangke. Bukan shush. Shit. Bangsat Evan anjing. Itu so apa itu, woi. Lupa nang si equip anjing anjing. Among Us kan, kok Among Us? Gemini. Cancer. Leo. Virgo. Libra. Scorpio. Teng 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 Mortal Kombat. Fatality. Renaldi. Wins, flawless victory. Lu mau mancing lagi nggak, Ren? Gua ada ikan banyak. Ada yang mau ini special worm? Aku. Sini belakang Bang Lime. Aku mancing ributan. Buruan ya. Gue masih ada seribu. Buat apa, Ren? Gak tau, mau dua kan. Aduh. Pakai. Lah kan, dia kan makelar. Buat tiap hari login, anjing. Oke, thank you. Aku mancing. Kalian butuh ransom, ngomong. Apa sih itu talkless, jarang bertanya. Iya, talkless itu artinya jarang bertanya. Gua masak nggak ya, masak aja lah. Masak apa? Pot, siapa tahu ntar sini butuh. Biasanya cepon tuh ya, minta pot-potan. Kita nih gua ajarin cara tutorial makro pot. Cek lo apa? Ya mesti Evan. Gimana, Cak? Ya gini, kita ambil bahannya kok. Max Blue apa Max Red? Max Blue dulu lah. Bebas. Kita ambil bahan yang sebanyak-banyaknya. Weng 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 weng.
situ beli bahan itunya juga sebanyak-banyaknya. Nanti layarku sing KFC ini. Loh, salah. Salah layar. Aneh. Empat delapan tambah dua 50 tambah 50 iya bener. Nah, habis ini kok kita pakai makronya, kita ambil filenya mana, max blue. Nah, siapin skillnya di sini, udah deh tinggal pencet F1. Nanti skill apa? Skill itu, skill masaknya. Nah, ini kan kamu setting dulu nge-track gitu. Iya. Lu salah, Cek. Gua geserin ke atas. Set. Dan ketok. Lu enggak nulis dia kok, anjing. Ramai parah ini. Cek. Harus disetting ulang. Ini malah gelo di chat anjir. Emang ya. Siapa? Siapa? Lu sama Evan. Oh ini nih. Oh ini terlalu cepet ininya. Terlalu untuk dilupakan. Enak suara Fred. Gak. Tapi lebih enak lagi kalau kalau lo diem. MS tak bikin 100-an lah. Kecepatan tadi. 100 itu kecepatan. 1 detik. Anjing 1 detik lah kemarin anjing. Lu mau nunggu apaan, Cok? File save. Nah, kita coba ulang. Yes. Oke. Oke. Nah, kita coba ulang. Terakhir gua pakai normal loh padahal makrone jancuk. Loh kok lama? Se ada kesalahan. Bilang aja kalau kamu mau ngajari bilang aja. Loh, mau kok. Siapa bilang? Tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Tuh. Oh, makronya kasih lihat juga dong. Oh, gitu. Oke, okay. Fine. Fine. You're kok fine. Ini, Pak Cik. Lambat bener. Ya, makanya jangkrik kok. Ayo dari satu step satu sampai step terakhir. Ajarin kita semua. Anjir, pakai marker yang itu, Cok. Wah, iya. Males aku udah wis. Ya, kecewa kalau gitu. Anjir, capek Cok itu, Cok. Iya, kan kalau udah ke save kan jadi lebih enak gitu. Oh, jadi minta file mentahnya sama Rizya. Iya. Nanti dicatin sendiri apa yang enggak cocok gitu. Susah itu settingnya tuh, mau gak susah sih, harus ngerti.
Ya makanya anjir, yang bilang gampang juga nggak ada kok. Kan gue bilang. Makanya aku lihat sekali lihat itu as malas sama malas. Gua dulu gua farming pakai ini loh. Dua layar. Kok dua layar sih? Dua client. Jadi tiap apa? Tiap berapa detik tuh ganti client. Klik 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 klik. Satu ngelus, satu DPS, satu loot, satu DPS. Masih betulnya bener nih, kita coba ulang set. F1 tuh kalau udah gini mah udah kok bisa ditinggal. Ayo cak main cak si lagi TV perang pantau orang lagi. Cewa lah. Gak bisa lu cepetin itu pasti. Yang mananya? Tadi kan tuh abis gini-gini kan dari tuh tuh dari... ini. Gimana? Kecepetan jadi malah nggak ngedrag. Tuh. Maksud gua dari titik ini terus kan ngedrag tuh. Kenapa? Terus pas ngedrag itu lu pindahin titiknya. Kan ngedragnya tuh berapa gitu. Agak sulit ya. Agak sulit sih. Soalnya itu kayak apa sih namanya? Kayak bikin proses lagi loh, proses dalam proses gitu, Mas. Iya, kalau gue emang gitu. Kan gue record kan. Itu hasil rekordan. Bukan hasil apa? Gue dari titik ini ke titik ini gitu bukan. Gue tau maksud lo, dari titik ini abis itu langsung tangannya titik ke titik ini gitu kan. Iya. Iya, gue paham maksud lo. Gue kemarin coba kayak gitu, banyak miss-nya, banyak gagalnya. Banyak. Jadi bikin bikin makro tuh enggak semudah cocote Renaldi itu, Bang. Asalnya ada kelemahannya, soalnya kan beberapa action enggak support sama skill-nya. Iya. Wong ini kalau misalnya gambarin di pojok kanan ini kadang suka enggak ke ini kok. Ini targetnya apa? Targetnya ke apa ke namanya? Ke ampel sama ini sama apa? Oh, sama nah, strong bukan, root. Bukan titik ya? Bukan. Ke ini apa? Image search. Iya, iya. Ini gimana kok mudah bukan? Makanya kemarin Ong Tek jual apa bahan Max Blue murah ya gue tarik Ong masa ya tinggal ditinggal ya tinggal turun iso tinggal mangan iso lu invalid item nah kan baru tak omong ntar gue coba baca. Lalu bisa sih sih kalau ini saya nggak bener sih coba apa ngeklik strong repair edit mana gara-gara kemarin tuh kakek tak edit itu gara-gara apa jenenge iku lo apa jenenge gawe aduh kalah aduh gawe apa jenenge iku gawe makro sing max red nah, iku tak edit malah rusak cok asu emang red sama biru beda kan bahannya sing dicari beda kok max biru kan yang dicari kan strong red max red kan yang dicari itu apa namanya sing ini ireng coklat oh, itu beda jenis. Beda bahan beda makro gitu beda bahan beda makro nggak bisa ini kecuali settingan awal itu titik bukan koma bukan image. Kalau gue kan nyari image jadi dimanapun barangnya pasti kecari yang penting di satu layar. Kalau titik itu di mana letak titiknya itu yang bakal diklik terus-terusan sama makro. Jadi progresnya itu lebih banyak gitu daripada yang image. Kalau image kan tinggal copy. Malah gak keklik, malah di drop goblok. Makro goblok.
kayak kecepatan. Mana skill kita? Chatmu dirusak karo Septian karo Eva loh, Cak. Enggak apa-apa. Biar rame, biar rame. Donatur kok, masa mau diusir? Enggak mungkin. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ya enggak, ya enggak. Selamat borai ki aku. Mana robot top kita? Apa gua hapus? Oh enggak. Ntar abis Max Blue terus ke Max Red. Ntar abis Maxred pas durasinya 2 jam abis itu udah. Iya gak Sep? Sep? Mana Sep? Dia nama Evan masih gelut. Maxred disitu. Maxrednya coba pasti bagi oh, mau apa? 5 stack lah masing-masing. Apa? Coba gua mau praktek. Mana? Kemarin maksudnya udah lu bayar kan? Maksud yang mana? Yang 10.000. Berapa itu? 10.000. Yang lu ambil di gua krut, yang sebelum gua jual ke si siapa? Itu. Kan lu ngutang 2 kali tuh, satu high blue, high quad blue udah. Nah. Ya, yang maksudnya 10. Ini ntar gua ingat-ingat. Kayaknya belum deh. Yang gue suruh mail ke Softtek, lu udah mail belum? Mail ke Softtek. Kayak kalau gue ingat mail ke Softteknya, tapi buat Max Blue-nya, Max Red-nya nggak tahu. Tapi lu ingat lu ngambil Max Red di Krut? Aduh, kalah tuh. Max Red 10 stack. 10K, 1 stack bang. Ya, ada. Gue bagi ke Rangga juga. Itu udah lama ya. Udah apa belum ya? Tanya gue nanya. Ya udah gue bayar lagi lah. Berapa? Jadi 400 kali 10.000. 400 juta. 400 kali 10.000 kok 400 juta? 4 juta kali. Iya sih. Iya enggak sih 4 juta kan sih? Ini 4 juta. Kayaknya belum. 4 juta apa 400.000? Kalau 10.000 tuh. 4 juta kan? 4 juta. Ya. 4 juta. Mampus kabeh to apa mampus no oh. Tetep aja cak oh. Gak iso we main be aku terlalu beda range gajah meneh iko masuk ya gajah meneh lho kok masuk gak mau kok masih gak bisa tidur itu siapa lihat notif to masuk kan gak mau coba anjir emang harus diceramai dulu kok itu biar berhenti. Aku udah bilang tadi besok yeah. Iket keluar itu besok. Tapi kita emang kurang sepatu doang ya. Tanggung kentang nanggung. Tangan kafe, puter. Ayo, Yusung puter. Nyong. Pakai kafe. Yusung puter. Oh iya sih, masih klaim muter. Hmm.
ketemu kan fotone. Pokoknya list ning pojok-pojok iku gak bakal ketemu. Mbuh lah apa. Lebang 5 anjir. Anjir, ngapain gua balik-balik? Cek bentar. Aji Ahmad Santos. Model apa sih? Jancuk iki wacanan iku kan ngisor kan anak tadi model apa? Model avatar. Avatar tersesat anjing. Coba baca bikin 5 stack aja deh. 5 stack. Yo sik sik dilute. 5 stack. Yang pertama, kan ono tulisane iki lho, modele, modele ndek apa pojok kiri bawah. Kira-kira itu tuh, asu aja. Wes gak neh-neh aku pokoknya. Wah. Terakhir. Mana? Apa? Empel botol. Anjing empel botolnya juga minta, asu. Oke, jangan begini. Ini kan gua bantuin lo gitu kan. Oh, yang benar. Serius. Masuk. Oh, tenan. Ih. Si ditahan polisi ya? Oh, tenang. Gak tahu. Terakhir ditahan polisi soalnya. Oke. Mana lagi? Oh ini. Masak lagi. Malot mana gitu, Ben? Kalau foto itu harus satu kotakan gede apa kecil doang juga bisa sih, Ren? Foto apa? Foto itu nih, apa namanya? Barangnya itu loh. Foto apa? Misalnya kotakannya cilik nol. Cepetin coba, apa tau bisa lebih cepat. Masih perang-perangan itu sama Septian. Masih itu. Nentuin pemenangnya gimana itu?
menang coy, gila. Ngeri, bagaimana Geca melakukannya? Ini masih kalah. Menjadi sebuah misteri. Misteri. Seharusnya dia kuberi nama Debbie. Sejak Haji Ahmad, Haji Ahmad Santoso. Iya, kenapa? Model apa aja rambutmu? Ya itu kan udah tak kasih tahu. Modelnya di pojok kiri bawah. Cegelku kurang deh. Kan bener kan cegelku kurang. Kok banyak masalah aja? Apa kok? Kok banyak masalah? Ya lek mau lancar di mana-mana ya harus mau gagal tuh. Aja. Kayak si pepatah siapa namanya itu lupa. Eh? Jika kau ingin sukses maka kamu harus berani gagal. Oh. Ada tuh. Bukan pepatah. Meskipun tertiban musibah, tetap ikhlas. Ini tak bikin biar lebih cepat. Siapa tahu bisa. Ini harusnya lebih lancar nih harusnya. Lancar kan kok, hanya perlu penyesuaian dikit. Lancar. Tuh, ini arrow-nya nggak bisa, gue pakai apa nih? Pakai FN. Cak, ya cak sopir cak, sebelum hari Jumat. Sebelum hari Jumat, kenapa sebelum hari Jumat kok? Anjing tower toweran banget, warna apa? Biru. Bebas weh, saya suka kamu. Biru. Orang atau saya ketika atau mikir-mikir. Kau usah diwarnai gitu. Beli harus wes percaya aku ya dengan aku. Kamu pergi ke supermarket gitu. Nama barangnya apa? Apa? Aduh, apa sih biasa nih? Garnier atau apa sih itu? Ya, yang semir-semir biasa itu loh. Kok? Dek, aku mau neng Indomaret ya, Pak. Pak Garnier itu di sini sabun cuci muka tuh. Gue kayak salah. Apa sih itu loh? Ada kok. Enggak tahu.
Orang kemarin Gini loh, bilangnya ada barangnya opo, nggak dikasih tahu ke Dantuk. kamu jangan beli di Indomaret. Terus? Misalnya kamu ke supermarket lokal yang agak besar gitu loh. Ngerti nggak? Di sini ada Superindo, ano? Nah, Superindo ada. Ada pasti. Opo jenengnya ada. Opo, barangnya opo. Terus bilang oh, Mbak mau beli semai rambut di mana gitu. Oh iya. Nanti kan diantar ke lorong gitu. Nah iya. Itu dia modelnya kayak kotak gitu loh. Kayak kotak-kotak gitu. Saya cari warna apa? Besok aku tak nih Superindo, tak foto nih ya. Semere gampang ya. Kamu tinggal pertama kamu bersih dulu ya, atau rambut kamu sapuin dulu, udah bersih kamu keringin. Nah kalau udah kering itu kan diajari nanti campurannya apaan. Nah itu kamu campur nah kamu campur, kamu ratain rata, udah kamu sisirin di rambutmu gitu terus. Oh berarti terus gua gitu, harus kok gua harus beli itu sama sisirnya. lu sisirnya wis dikasih di dalam situ. Oh. Nah, wis kamu kasih gitu. Saya, misalnya iki, sama dia disuruh diemin iki, 1 jam, 2 jam. Iki ya wis diemin 1 jam, 2 jam. Nyisirnya piye coba? Loh, kayak biasa gitu. Kayak disisir biasa gitu. Iya, jadi sisirnya dia itu bolak-balik. Satu sisi itu kayak sisir biasa, satu sisi itu kayak brush. Oh. Nah, kamu pakai yang brush dulu gitu dulu. Nah, terus abis itu kamu sisir-sisir. Ntar abis itu kamu yang sini terakhir, jadi kamu brushing ikut lagi. Ikut ke warna dong. Hah? Yang samping sini. Loh ya lu atur lah. Jangan kena lah, Cuk. Ya, cara enggak ngenainnya gimana masalahnya? Loh, ya lu pakai brush itu. Lu kan lu gini pakai brush. Loh, enggak kan kita kan nyisirkan gini ya. Cek. Pakai lakban ya. Oh, jangan lu jangan lu tinggal pacok. ya apa lu kan nyisirnya kan gini tuh. Terus yang sebelah piye lek pengen gak kena sebelah mana sebelah iki lo gini lo kamu tuh kayak kamu ngecat lukisan ngeri. Ya wis masa sebelah yang gak kamu cat mau kamu lukis juga lo kan otomatis kena percikannya gitu lo. Gak kena dulu, dia tuh kental kayak bejumu yuk lu. Yowes dulu aja sok. Gampang. Gue like dulu aku dulu nyemil sendiri, Cak. Masa sih? Zaman SMA, iya. Gampang, beneran. Yuk, susut aneh Superindo sekalian tuku padang. Padang sih enak. Dimin, udah gitu doang. Pokoknya, jangan satu kali jalan toh, satu kali jalan dia udah agak kering, lu sisir pakai sisir yang keras itu. Nah habis itu lu kasih cat lagi, lu catin lagi pakai yang kayak brushnya itu, terus lu dimin lagi gitu terus berapa kali ya suka-suka kamu, is feeling-feelingan ya. Semakin kamu lama, semakin kamu sering ya otomatis warnanya semakin semakin jadi. Soalnya kamu nggak pakai bleaching. Kayaknya di bleaching dulu kok 120 kalau mau pakai bleaching rambutmu rusak gitu. Bleaching itu kan dimati no toh rambut itu minggu apa sementara mending gue sengling Indomaret aja. Sengling Indomaret apa jeneng enggak sementara ini permanen. Eh dancok jangan permanen cok asu. Permanen aja. Hah? Permanen ya kudu dipotong berarti kalau mau ngilangin. Itu rambut putihnya dicat kan cuma seujungnya doang toh. Nah nanti itu kalau tumbuh kayak ayam ya, cuma ya ujungnya nanti kalau pas lu potong masa lu diem. Aduh kayak ayam. Malu aku. aduh ya biru keren sih lah, kira biru lah biar orang tuh paham artinya apa rambutmu ini apa. Aduh. Nanti hari Jumat iku apa GM-nya kan online semua. Wah, keren juga. Atau enggak esok coba nanya-nanya sing apa mas-mas meduron. Mas Semir berapa, Mas? Kalau cuma di bawah 100 mending rono ya. Lek wingi soalnya ya, kalau di salon terus gitu tuh mahal. Barbershop soalnya kok. Kan sing kayak sing meduro-meduran apa di ngono iku tutup ini iku. Hari raya. Itu lo paling aduh kalau pakainya
Kalau di bawah, kalau di bawah 100 murah kan harusnya, Mas Ian. Oke. Apa? Nah, Garnier. Tuh. Garnier kok opo? Ya nama merek semi rambutnya itu Garnier. Yuk, bentuk cok, aku butuh foto nih dan cok nih tekok mbak ngono kan. Ada Google babi. Garnier. Kan kabeh karek ngomong puenak lho. Kok wingi sok potong sok potong dan cok aku wingi pindah telung nggon gawe potong iki cocok asu dikira golek ini gampang wis ngerti mari lebaran padha mudik to ya jembut to nek ngomong Cek mau lihat enggak Pak Cek ada apa nih progres gua nih Cek bentar keren apa? Ya keren. Emang kan gak pernah duwe konco sing kok ngene iki pernah ngono. Yo pernah, cuman kayak kalau untuk sampai se-ekstrim kamu gini kayak belum ya. Oh, belum. Kok aku dari SMP tuh udah kayak gini kok sama temanku. Dikirimi Fajri gambar. Ini gua pakai image search. Image search mana? Dari Modate kita lihat dari model. Mana? Nah, coba aja. Kok iso lu klik kanan ya? Kagak. Kok langsung ke situ? Wah, bajingan ya. Ngecit. Kok ngecit dari mana? Si. Kok bisa dari kanan? Ya? Kok bisa dari kanan langsung ke kiri gimana tuh? Itu bukan, itu gua bukan ini. Jadi ada ini, ada nah, dari apa tadi? Nih, gua pakai mouse ini buat ngedrag. Jadi ada mouse event namanya mouse event. Nih. Hmm. Tuh, left down. Ini kan di ini dipencet berarti kan? Terus tap down, terus ke posisi di mana harus ditaruh. Nah, baru di sini. Tap up, des. Oh, enggak perlu ngedrag ya. Iya. Kontol ngecit ya. Dia ngecit kok anjing. Lebih cepat, cok. Jembut anjing. Kali lagi. Oh iya cok, lebih cepet cok bajingan ya. Ngecit jembut. Nah gue kadang nge-search image-nya suka gak ketemu kan langsung. Lu nge-search image-nya gimana nih? Gua kasih yang di pojokan tuh kadang gak ini, gak ke ini. Apa sih sebutannya? Lu taruhnya di pojokan, lu barangnya taruhnya di pojokan. Coba lu jalanin. Coba. Ya itu search Peter picture-mu coba. Oh lu kotakannya kecil. Gua ambil satu kotakan tuh 300. Jangan. Nah, kadang yang di sebelah kanan tuh enggak keambil. Terus yang merah yang birumu mana? Yang garisnya jangan sampai kenapa sih? Yang rip-nya mana? Yang rip-nya, strong rip-nya, strong rip-nya. Itu dong, cut atas-atas cut bitmap itu loh. Kanannya. Nah. Tuh langsung aja. Ke kanan toh itu strong rip, cok. Strong rip dan cok, ngapain kon jupuk gambar iku? Strong rip. Strong rip. Kan kan pengen masak Max Bu iku strong rip toh iku dhuwur-dhuwur iku. Iya, mana strong rip? Itu di inventory lu. Oh itu di tempat gua, cok itu. Gambar strong rip iya, cok, asu. Oh lu nggak ada strong rep lo, gua pikir tadi sebelah tengah. Nah ini bisa berarti kan di sini bisa di ini ditambahin tuh opsi di image search, terus tinggal lu spasi kalau mau ini, jadi sama aja.
Coba mana strong read? Mana bagi-bagi. Lu interpretasi bagi. Hilang kursor gua, Cok. Oh, ketuanya KFC. Berapa lu tuh? Ya, semuanya aja biar lebih cepat. Ini gua drop kalian. Masih di bank sisanya. Ayo. Gua jadi budak. Sekarang ini ambil nih, monster nih. Mana? Aku lu kalau lihat tarik kayak gini gak tahan aku. Kenapa? Gak tahan, kayak capek gitu lihat anunya ngelakuinnya. Nah, ini berapa menit tadi? Gak sampai 1 jam kan gua bikin gini? Enggak, soalnya kan mesti ngumpulin bahannya. Oh, bahannya. Ngumpulin bahannya, lalu di bank, ngeluarin lagi. Loh, kan pakai makro kok? Enggak. Ngambil-ngambil barang di bank itu. Iya, pakai makro. Hah? Ini aku pakai makro ini. Ambil barang iya, banyak itu tetap pakai iya. Makro. Oh. Lu cuma tinggal ngarahin kursornya di mana tempatnya itu aja. Nah, kalau error gini baru kita matiin makro, kita buka ulang. Balik aku ya cara kuarbi. Enggak balik. Semua kan bingung farming kemarin sudah farming ya farming cuma 3 jam toh 2 jam gua pikir Iris hilang lainnya ketutup. Utama Kemen gue apa cek? Itu gold dust ya pak cek? Gold dust ya? Golden powder, grain of sand. Grain of sand. Sama dust doang. Nyarinya gold dust kan? Apa cek? Mau cek? Juga suntikan juga ini kan? Pengganti ampal botol kan? Suntikan ini? Iya bisa. Tapi gue mending gue jual ke NPC kayaknya. Ini oh gak balik modal ya kalau jual NPC ya? Makronnya gitu. Ya, Bang. Yang lama tuh yang pas bikinnya, Cak. Nah, kalau udah pas udah jalan. Lama ya? Mana Pak Cik? Apal botol? Apal botol. Ya ambil. Woi, ambil woi.
DMPC Miller ya, Bo? Apa namanya ini? DMPC Miller, kecocokan gambar. Oh. Tinggal di pas. Let's play. Kalau spasi itu matiin gambar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak ketemu. Tidak ketemu. Tidak ketemu gambarnya jelek. Gambarnya jelek. Gua juga sering kayak gitu kontol. Kurang angka 300 sih kurang kelihatan. Iya, enggak mau ya di sini. Nempel soalnya. Kalau gua 330 ya gua kelihatin 30. Nah, itu kan angka 30-mu enggak ada. Atas sih. Kanan dong. Kanan. Cut baru. Kurang ke kanan. 300 sih yang empel jangan sampai ketempelan. Kurang ke kanan. Nah, segitu coba. Harusnya bisa. Tetap enggak bisa. Coba kalau dipindah. Itu gara-gara ini nempel. Nempelnya enggak sama strong grip. Gue juga gitu tuh sering anjir. Oh, berarti enggak boleh ditempel. Itu mouse 30 ini mouse TB. Ngetik 300. Ganti foto lagi. Keystroke-nya ono 300 itu dia ngetik 300 jumlah barangnya. Nek sak kotak ora iso di ngono. Nah, ini justru malah enggak ketemu, makanya mau di lebih dikecilin lagi. Oh. Kurang ke bawah kalau menurut. Oh, iso iki. Gambar yang strong ribnya agak alhamdulillah rabbil alamin agak ngeblur. Senengnya ibu-ibu banget ini Mikazuki. Oke, nama gua dari dulu ini sejak gua main RO. Set mouse position. Mouse left down mouse apa? Ya, mouse-nya di ya, klik kiri. Klik kiri tapi enggak ditahan. Kalau left down itu mouse-nya di klik. Kalau left up itu mouse-nya dirilis dari pencetannya. Kan kalau normalnya itu left down left up. Itu lu ngeklik mouse kan gitu kan? Terus naik ke set mouse posisinya. Oh, nganone ya slotte posisi barangnya di mana. Kambek slotte dimasukin ke mana. Oke, stroke 300. Ngisor neng seren sebaran. Ngisor neng, ngisor neng. Kan bisa gua kirimin mentahannya. Enggak, pengen sisan coba neng sisane. Nah, terus nek mix piye apa? Sing sore tumbal kuwi. Nomor 19.
kan ini abis nyari ampel botol nih, terus ditahan dek ke mouse position tempat tumbalnya, tumbalnya terus dilepas, masukin jumlahnya, just enter, terus langsung ke mix di OK itu di sini. Oh, OK-nya itu Nah, terus kan sore udah. Nah, di sini ntar ada OK lagi. Nah, OK lagi, finish. Oke, oke, oke. OHM, OHM. Oh iya, OHM. Ya gitu aja pakai ya. Zero Eren. Macan lagi. OHM lah satu. Iya. Eh coba aku tak coba pakai Prisku deh Ren. Eh Prisku. Terku kotang. Kalau nggak kuat sama gue ya. Jadi begitulah sesi makro memakro malam ini. Mau belajar makro, mau belajar makro. Mau minta mentahnya nggak apa sih? Boleh kirim aja ke Discord gue. Tinggal edit kan, soalnya gambarnya pasti nggak cocok. Iya, gambar harus nyari sendiri, soalnya kan beda ini, beda. Nggak sama mouse posisinya juga pasti lu edit lagi. Beda resolusi, beda posisi. Emang gitu ya bener. Harus tinggal di edit. Ini uai. Oi. Belum makro short quest ya? Apa? Makro short quest. Makro short quest gampang, tinggal klik doang. Coba pakai ini. Gua ada short quest. Ngebang. Terus nuker ruby kristal diamond. Nuker apa? Elemen. SRS VRS. Yang kayak enak makro thread gua belum bikin. Makro thread. Mau bikin kan makro thread kan? Thread apa dulu? Yo thread barang. Kalau thread barangnya banyak-banyak. Kan kalau gambar tinggal ganti. Makanya sekali thread itu kan cuma terbatas dibatasi 8 kan 8 item. Dulu kok ada disquiet, ngapain disquiet? Mungkin konsepnya sama kayak itu tadi. Sama kayak potmaker.
cuma tinggal apa dari invite kita ke kotakan nge-trade-nya itu kan. Konsepnya juga mirip potmaker, tapi yang jadi masalah bisa nggak ntar ngekliknya ke player? Kok ngeklik ke player? Kan harusnya ngeklik ke kotakannya. Kalau trade kan harus normal tetap kan kita ngeklik sendiri. Lu misalnya nge-trade nih. Yang itu loh, yang ke arah kotakannya itu loh, jendela window trade-nya itu loh, coba. Oh, jendela. Oh, gitu. Lo kan harus ngedrag ke situ kan kalau nge-trade. Jadi itu kan nge-trade. Enggak ada damage itu. Apa? Enggak ada damage lu nih. Parah, kita dibacotin enggak ada damage parah. Buang-buang timbukan enggak sih itu? Ya gua pakai stream Gio. Oh, iya. Mau turun kok. Entar mah. Bisa. Enggak ada damage, enggak ada damage. Nama. Udah enggak ada damage. Bisa gua bisa gua buatin makro ngedrag aja. Nah, itu yang dibutuhkan kan itu. Atau enggak makro ngedrag keluar kotak biar apa? Kalau kita nge-trade itu yang dibuang-buang sampahnya. Nge-trade, ngedrag gimana? Makro buang. Makro ngedropin barang. Dari inventory dibuang. Lebih gampang kan ngedragnya keluar kotak inventory. Keluar barang masuk ke inventorimu, Loren. Oke, ini gue coba. Tuh langsung oke diajak, langsung paham dia. Kayaknya enggak dapat deh Renaldi kayaknya. Gimana? Coba nih, ulangi lagi. Lu kan barang lu ada di inventory misalnya. Misalnya di inventory lu nih ada Max Bu. Terus di drag keluar inventory 300 langsung oke. Kan barangnya otomatis kebuang kan ke tanah. Ya udah, itu namanya macro drop namanya. Ada lagi macro trade. Macro trade dari inventory lu ke jendela window trade-nya. Ayo kita bikin. Itu namanya macro trade. Pertama kita pakai mode position. Ternyata aku masih punya strong rib. Masih punya strong rib. Strong ribku masih ada 7. Masih ada 7. Bangsa dia masih miss pisang loh. Duh, kan kata lu harus nyekill. Gimana nih Geca Emon? Bagaimana enggak, tanggapan misalnya? Tanggapan Geca Emon? Lihat aja. Bluff itu skillnya jauh enggak sih? Enggak tahu. Enggak sejauh skill anu apa? Tembok ya? Pacek mau lihat gak pacek lu cuci? Apa? Iya, makro drop itu gitu maksudnya. Tapi yang gak dispasi lagi goblok. Iya, biar di. Terus makro trade, makro trade. Hah? Makro trade? Mm-mm. Gak perlu gak sih? Gak perlu kan trade itu? Juga tetap perlu sih. Ngetrade apa lah? Ngetrade apaan coba? Ya apa aja, yang penting bisa di trade. Nggak terlalu penting. Kalau yang ini. Oh ya besok aku GWH. Power pakai apa aja? Pakai char lu lah. Oh berarti aku pakai Dreamcatcher depan ya? Sama. Ya tapi kalau lu mau main berserker ya nggak apa-apa. Langsung ngapain aja berserker? Lah kemarin?
mending adu romantis. Akan TikTok, kebanyakan nonton TikTok. Putus tak. Bermain mata-matamu. Max Red, Max Blue. Ntar kalau udah bikin makro ini 21 elim turun ke shield ya kan. Ya Ren ya. Aduh, makro combo. Montil. Apa? Makro combo. Pencet nano malah hilang. Ya udah, gua aja ya berarti ya. Ren, Seren. Oh, tak timpuk we. Tuh, timpuk aja. Bukan cari gua. Jadi jangan pakai jadi mesin berapa lama ini Pak maksudnya Pak. Ntar gua lagi masak Max Blue. Kurang 3 stack lagi. Lu bikin makro apa combo? Udah jadi belum? Enggak, infinity ini. Infinity lu drop. Drop mat. Ya kayak tadi itu, yang penting enggak harus spasi. Kayak terus, gini enggak perlu enter. Terus satunya itu pakai ini, pakai makro apa? Yang itu, spasi sama klik. Nah. Yang makro loot, yang satunya pakai makro loot. Iya, ya. Jadi kalau mau mindahin item tinggal ya tinggal sekali pencet udah tinggal mainan HP. Iya, kan satunya pakai propresser. Iya, propressernya kan cuma buat spasi doang kan. Iya. Itu kayak gampang. Gini dong, lihat aja. Bentar. Satu lagi. Iya, emang gitu. Tapi yang horror kalau yang kedrag malah barang yang non tradable. Langsung nangis di tempat. Restore ke GM Paris. Masuk Xiaomi COD. Oh, gak pakai modem Evolution Rockwave dihilangin kok. Asu. Beda ya, itu ya. Kok. Itu beda kok. Itu ketimpuk. Gak pakai makro aja dihilangin deh. Ketimpuk kok keklik anjir aja. Rp10 juta kan dibuat nimpuk kan. Melayang. Duh, melayang. Habis itu jadinya jelek lagi. Aduh, tahu gitu kalau disuruh mencet gue kagak mau anjing emang anjing dibahas terus jadinya kontol. Aku malah disuruh apa
mencet tuh kayak gitu, cok. Ntar kalau jelek itu dibuahas terus tuh. Buahas terus ya. Digambari terus, cok. Anjing jadi peternak babi ya, kayaknya. Slim gini aku dari awal. Kalender event ini sih. Lagi jadi tinggal image set. Hari ini apa? 4 lawan 4 sik mulu tuh. Yang itu udah enggak pernah. Enggak, artinya snack hide and seek itu di hari pertama setelah bulan pertama gitu. Artinya habis maintain di bulan pertama hide and seek. Tapi diganti itu kok. Trivia bukan sih harusnya. Ye, red fire. Ayo sekarang sekarang kita ke Tarantaros. Gas. Warna-warna dan coba. Jadi bocor asli gua. Harus ada healernya Tarantaros sih. Ya. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Eh kok lima, oh, bener lima tuh. Ini gacor kali suratnya tuh. Suratnya gacor. Ini tuh suratnya apa tuh? Oh, elemen ya? Cangkura, cangkura, iya. Di cangkura. Elemen water. Carku lagi AFK di Tarantaros tuh. Ngomong sama Rinaldi sama Gecaemon. Apa tuh? Gua mah bukan tukang bos-bosan. Skip. Saya cuma cukup GB carnya orang-orang. Siapa itu? Kalau di situ harus demol dan cok. Wong carku lo krahmen yo po iso renten. Enak ya Rinaldi. Oh ini maksud lo? Demo liso, damage-nya masuk. Kramen, artisan. Car gua artisan dan cok. Iya, coba pakai pian. Duh. Ter. Ter. Tuh, tuh biji peler. Nah, tuh biji peler tuh yang ada tuh. Nggak bisa ya, ini kayu, elemen kayu. Lo bukan masalah elemen kayu nih, damage kecil goblok anjing. Itu emang level berapa itu?
are yo lek mbok gedekne yo manane yo pot-potan cok goblok. Alhamdulillah. Ini aja 270. Ya jajal mentok nih. Ha, lek tanah iso one hit. Ha. Ayo, Nang, ayo. Mentok nih lek tanah iso one hit, Nang. Ha, ha, ha. Enggak ada, enggak ada. Ha, 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 kontol. Wong skill area destruction kok dibandingke mbek Shatter Armor sing enak demolition nih. Yuk, aduh damage. Shatter Armor tok juga enggak bakal one hit itu kalau gak ada skill demolition. Kenapa enggak lu yang lempar-lempar pakai bom? Enggak ada damage. Ini 1/5 kalau enggak salah. Di sini apa mana yang lu masak jadi itu mana? Ini, dua ini. Dua. Oh di kalau mau di itu monster bom-boman itu juga kayak tapi monsternya jarang-jarang sih. Ya mana yang kini paling parah. Wih, malah lebih parah. Lu tahu kan yang monster bom-boman itu? Di mana tuh? Di MT Cross. Gua nyari ininya, Pak Cek. Itu apa sih dari apa sih itu? Quest tegel 120. Blue water dan cok. Iya blue water kan gua ada. Wah. Masih ada 40. Oh. Ini rencana gua dari awal. Ternyata dapat mah. Ya udah. Gak ada damage. Ngeyel lah, kasih tahu ngeyel, ong. Demol dibandingke mbak artisan jembut nih. Tuh senyumnya enggak ada dosa tuh, Pak. Kalau enggak harus nambah ACC paling. Lek pet enggak mungkin, pet dipakai buat ngi pipet. Ini ya. Berapa sih 120 ya? 120 kalau 10 baru 1 juta ya. Bro. Ya oke. Okay. 10 baru 1 juta berarti. 10 baru 1 juta. Duete lek sing entuk. Ah, aku mesti GP pet ae lah. GP pet mek GP login. Wong login tok. Sing entuk piro? 6 juta. Kok 6,5 3 juta. 1 juta RP lho, pencegel. Emang kenapa kalau carinya AFK di Tarantara? Ya mati cok, lek gak mbok bunuh anak-anake. AFK di Tarantara. Di questnya kali. 6666. Oh, dapat ada orang iseng ya mati juga lho, Ren. Dapat bonusan dari bapak aku kemarin gara-gara ngebantu tim viewer McD plus 50k. Wah. Duh, Mac. Ayo mana yang mau di ini dibikinin pot? Game apa? Sil online. Game lawas. Game 2 all the god enggak tahu nih orang masih hidup ternyata cuy. 2 bit apa 4 bit. Aduh. Aduh. Nih yang fotonya itu bukan yang mata satu itu bukan yang di Alchemy. Full Metal Alchemy. Bukan, cuy, itu apa? Sing iku lho, kekuatane ada angkane lho, apa? Plumber apa-apa gitu namanya. Plunderer. Nah, itulah pokoknya. Sing kekuatannya berdasarkan angka tato nih. Ya berdasarkan angka dan tokoh utamanya adalah. Tadi mau ngapain? Gua sampai bingung mau ngapain sejak ada event ini. Yo login aja. Genre apa? Genrenya MMORPG. Kayak apa sih nih? Kayak RF kayak Ragnarok lah. Kalau gua sebut BDO jadul percaya enggak? Kayak Luna. Mirip-mirip gituan lah.
Di YouTube juga banyak, tinggal ketik hasil online. Ini game lama. Dan, dan bukan necro, bukan necro. Kalau necro kan game baru tuh. Necro di mana-mana, Cok. Di sini bener grup necro, 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 necro. Gak turu kok. Mari gini. Sertian gawe. Tinggal Evan, Van. Jri. Alah turu ya lor-lorone. Apo? Yo wo. ACC kepala dong. ACC sama kepala. Apa? Buat ini start lu tangguh. Apa apa, Bang? ACC sama kepala. ACC-nya apa? Enggak duwe. Kasih red. Kasih red kepala dulu lah yang damage. Hah? Kepala aja yang damage. Kepala, aduh, kepalaku ning iki. Si siapa iku jenenge? Si Apin. Ning Apin kepalaku. Lu kasih red flame-nya si Agus, ada enggak? Red flame-nya dipinjem sama Rangga dan gua pakai AW-nya Rangga. Ya udah kasih AW lu ae. Apalagi butuh kepala. Gak ono. Kepala level aduh levelnya gak iso ya. Lu siapa sih red? Tangguh. Ini gua sambung. Cleric head loh. Jangan, jangan pakai cleric head. Pakai iki ya, cirip-cirip candy lah. Buat sambung. Tangguh, tangguh. Nyo. Oke, enggak wewe cirip-cirip candy lah. Tapi gitu doang iki. Apa-apa. Ya teman dewe ndi ya? Kan buat lu cari juga. Belum gua kuatin. Bandage ku ning iki ku ning ngapin. Enggak pikir gak kepati. Kenapa gak mbok leech nih? Apa mbok hunting ge, Cok? Lu pikir nge-leech cepat gitu anjir. Hmm? Orang gua nge-leech 1 jam udahan. Kalau apa? Double XP kan. Udah tadi udahan semua sebelum jam 12. Jam 11 sudah, jam 10 udah hilang semua. Alah cupu. Siapa tuh emangnya partimu? Egi. Oh, SC ya. Lah itu klambine sapa? Rangga. Klambi kuning iku ning kokoh lho. Isine kamu toko? Apa lali? Apa? Free spirit. Masih. Nah itu, lagi minta kokoh. Fresh spirit. Hah? Mau dipakai apa? Itu Renaldi. Mau ngetes damage. Udah itu. Mau apa? Ngetes damage. Ngetes damage. Pet ke welek ngono Ren anjing. Lah mau apa? Petnya udah enggak ada kan. Pet apa emang pet? Ini adanya ini. Oh, Fortress ya katanya ya. Greenhorn. Oh butuh fame ya. Udah Greenhorn kan udah bisa pakai pet yang lu pakai itu. Apa? Pet yang gue pakai. Ini. Riot skin. Yuk pakai lek mau. Bisa gawe? Bisa. Saya tak jupuk Ledimir kuning dia. Kali aku Ledimir kuning di cok. Nanti kan 180 kan KFC nganggur tuh. 180. Ya, itu Wyvern nganggur kalau lu. Oh, ambil Wyvern deh iku, dek apa? Dek Kurtz. Masih 164. Dek Kurtz ana skill clone, ambilin sik gak apa. Skill clone toh, dek Kurtz ana. Sing lagi tak WTS iku lho. Itu nyapo? Ya sulit, sulit aku.
apa diambil geca bu gue coba ya cak apa wevern 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 apa sih gue kemarin neng iku neng kurs juga apa oh aku jiko nganu tuh jiko kepala magic oh kepala magic berarti saya enak itu dek kono saya enak itu cak cak gelmu cak di ambil les 2 3 6 6 masalahnya cuma di ini sih pak apa slot apa slot event slot event ya lu beliin lah kan dapat GP netok nggak apa apa 100 toh dapat astagfirullah salah toh dapat 100 ini kan 100 GP kan ya. Iyo kayak modal lah itu aku sing 500 tak pak 16 juta tuh siap, bentar tuh siap bener ini car siapa gitu kan yang modalin siapa butuh apa tuh Renadi hey, wong IM tinggal ngambil anak premium KOC sing jelas masalahnya itu apa? Apa? Itu bukan punya gua gitu loh karena jipo kan itu kan cara gua berarti lu ngambil di sono gratis lek men jupuk gawe caramu dhewe yo kowe mbayar dancuk. Sampe capek ngecat. Kalau lu ngambil IM gua buat car gua, gratis. Tapi lek kowe jupuk IM ku mbok nggih carmu, yo mbayar dancuk. IM enek, kios enek, lu kok repot Ren? Gimana ya? Soalnya gua bukan apa sih namanya? Gak enak aja gitu. Gak enaknya apa? Ntar yang jupuk loh. Ini kemana itu kemana? Gua pakai, oh ya ntar gua bayar. Anak sing iso ngonin cari Rangga gak? Yang mana? Pa. Apa ae sing enek cegel e? Utang Rangga harus dibayar. Iya. Kayak Renaldi no, saya ngerti aja ini password Renaldi KP. Enggak, gue cuma pegang Persephone sama Tepotpo. Untuk cegelnya gak? Gak ada. Tai. 6 juta gak enak? Yang ada cegelnya mungkin cari yang di online. 6 juta gak ada deh. 6 juta 48 gawe timpukan 4 stack. Oh disuruh buka sendiri ya? Enggak, dia tadi mau ngasih cuma lupa. Utang Rangga. Renaldi 2 juta, Joyo 350. Lu tahu enggak Pak, ini GP-nya berapa? Enggak tahu. 100.000. Hah? 100.000. 100.000. Iya, terus butuh apa? Ini berarti enggak apa-apa ya beli tas ya. Beli tas kan 50. Ya. Nah, masih ada 50 tuh lu pakai aja beli Dede. Apa beli starter pack? Starter pack gak ya apa, Cuk? Bentar, gue lihat dulu. Enggak, isinya jelek ya, jadi jangan. Bad guy, Rascal Lepid, Word of Blessing. Kau nasi ngapi ini loh. Ya, yang 200 itu maksudnya. 200 inventory danco, meh telung slot inventory gawe apa mbahmu? Ngapain Renadi? Kayak wong sugih. Oh, iku klambi apa? Double drop, Ren. Ya, udah gue beli. Nah, oh, udah. Kapan? Oh kan bisa baju drop. Kayak butuh nggak sih itu? Baju drop. Soalnya ini nggak bakal gua pakai terus-terusan kan? Yo sekarang. Ini yang permanen apa? Spooky Moon ini? Spooky Moon enggak. Ketok ya no baju ini deh. Apa namanya kok jadi? Jangan yang ini. Shinobi kita ada gitu. Apa pakainya aja ya Black Bruce training suit. Black Bruce Lee itu permakos, Cok. Iya. Yeah. Enggak ada statusnya. Spooky Mummy juga pernah kan? Enggak, Spooky Mummy sebulan. Spooky Mummy itu sebulan. Dan enggak ada OPT. Enggak ada OPT Spooky Mummy. Wes kayaknya nang lah iku Shinobi anjir, jadi pada pusing. Lek gak pengen beli double drop.
gua ada double drop lagi maintain minggu depan canco si suwe itu pun aku juga butuh cok habis cok double drop gua canco jadi takut. Gayus ntar gua ada kayaknya. Tapi harus ngeklaim dulu dari yang ya, login. Ya, 7 hari lah. Gua ambil dari Taro aja. Kayak di Taro enggak ada yang 7 hari. Enggak, kan di sini ada 7 hari. Kalau gua pakai sayang mending gua pakai Taro gitu. Oh iya. Ngambil aja dari sebelah 7 hari. Seharian. Pakai cok. Apa gayus seharianku itu lek digabung total tuh ana sak slot paling 300. Mun aku kalian jalan. Mun aku kalian jalan. Loh. Beda. Kan kalau buat carku gratis, lek buat carmu yo bayar cok. Mbok kira tunggu premium kios iku nggae modal mbahmu. Premium kios 75 dhewe. Sing larang ku premium kios lho asu. Masalahe mbahku gak main di sini. Loh, mbah kowe main sih lho, Ren. Hah? Iya. Heeh. Macul ning sawah tadi. Lek sil kan macule ning WD. Halo. Halo. Lu pikir saya goblok, goblok? Halo. Anjing itu. Bangsat, apa sih? Bapak attitude 0. Bapak attitude 0. Kok ke lime lagi sih anjing? Kok ke lime? Oh, yang itu iya. Wis sido tuku dhewe sejam eh sadina apa ora ren? Burung. Ono loro lek aku tuku ambek ikune nah, dadi bu. Kayaknya ini Pak Cik, gua agak sulit buat nandi candy kalau selama event ini. Sebelum dua-duanya ini kelar gitu. Jadi belum dulu. Apa gua siapin dulu itu? Enggak, lek tagernya belum ada. Lek we mau berarti gua harus beli yang satu hari juga cok gawe sampel asu ini PFB sama PFB dimbet gua taruh Clement dapat FYP pen cuma aku ngambil sing 500.000 ae wait yang mana. Loh kan dua-dua dapat 200.000 KGB. Iku kan dari striperku toh ini nih apa namanya? Apa? Comeback itu. Pokoknya kalau dua-dua dapat 500 aja. Kemarin Septian sama Ongtek juga dapat 500 itu. Aku ngambil iku toh. FVP-nya pen. Cuma 3.000 menit loh loginnya. Kan ini enggak ada yang di mana sih? Ditaro. Oh iya ditaro loginnya. Loh kalau mau ngambil FYP nih, lah enggak ya enggak usah enggak apa-apa. Oh taro Kimochi kan ini. Ya ntar tinggal dipindah ke sini. Otin guild aja lah dari sekarang ya. Mau tak invite. Pak. Disuruh out guild sama Riga, ya enggak apa-apa. Kok taruh sih? Oreo bedes. Lu bilangnya taruh anjing. Oreo dancuk. Kan tengku satu ID ambek tar Oreo. Bedes. Kita ikut perlu beli dompet baru deh. Kayaknya gua butuh kuping baru.
udah lanjut besok, matiin dulu live-nya.